Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di Furosebi Channel. Pada episode kali ini, seperti yang udah kalian nantikan nih, ini adalah video untuk test run laser series dari Tamiya, yaitu untuk kit Lord Spirit, Lord Knight, dan juga Jedoe. Ini dia track kita hari ini. Saya sekarang sudah ada di Royal Plaza Surabaya. Seperti biasanya nih, tracknya karakternya kurang lebih sama ya. Ada bridge di situ, ada pindah jalur, ada juga kawan lama kita double bounce. Nah itu dia, kita akan lihat nanti bagaimana mobil-mobil kita apakah bisa melewati double bounce atau tidak. Nah ini dia ketiga mobil seri laser dari Tamiya untuk seri terbaru nih ya, dan ini sudah dimuat di komik Mini Forking yang sudah terbit beberapa waktu yang lalu, dan dengan seri-seri Mini 4 WD terbaru, juga karakter terbaru tentunya. Nah jadi ini dia kitnya menggunakan 4.2:1, dan ini jujur aja hari ini saya kelupaan bawa baterai saya biasanya, jadi saya harus beli baterai Chameleon NEMH berikut ini dan harus saya charge terlebih dahulu, jadi cukup memakan waktu nih ya. Nah ini dia untuk kit pertama yang akan kita turunkan terlebih dahulu adalah Lord Knight. Kita akan lihat di sini spesifikasinya sama seperti biasanya, menggunakan semua part bawaannya, yaitu front underguard dengan roller clear di bagian depan dan juga high roller mount pada bagian belakang dengan sudut yang ya begitulah. Oke, kita akan mulai ya di sini. Waduh, langsung kelontang dia guys. Lewat tikungan terdalam dia langsung keluar lintasan. Kita akan amati slow motionnya ya. Jadi betul, jadi saat sudah mulai berbelok itu sayap belakang dan roller depan langsung keangkat. Mobil nggak bisa belok. Nah ini dugaan sementara saya adalah, satu, memang sudut roller belakang ini yang disayap itu seperti yang udah kalian lihat lah ya di video test run Jedoe, itu sudah saya analisa mendalam untuk roller tersebut dan fungsinya di track. Ini ditambah untuk roller depan dia clear seperti ini, jadi mungkin ini jadi semakin licin ya. Kita akan coba lihat di sini, dan dia miring lagi saat melewati tikungan itu guys. Saya nggak habis pikir ya, kenapa Tamiya melakukan atau membuat produk seperti ini dengan roller belakang yang miringnya itu justru ke atas. Ini saya tunjukin ke teman-teman side damper saya, dan juga bahkan Mas Eko dan Mas Wowo yang jaga Magnum Royal Plaza ini, dia juga ketawa ngeliatnya guys, karena kan Mas Wowo ini juga cukup berpengalaman ya main di kelas side damper ya. Jadi anggapannya sama, bagi pemain Mini 4 WD pasti juga bertanya-tanya kenapa roller belakang ini mendongak ke atas. Ini kan aneh banget ya, dan pasti membuat mobil itu semakin keluar dia. Nah jadi ini dia, kelontang lagi saat lewat tikungan pertama dari start guys. Jadi ini mengganggu sekali. Baru aja kita mulai test run nih, ini masih pakai mesin membuci bawaannya loh ya. Dan ini menggunakan baterai yang saya yakin tidak sengejos baterai saya biasanya yang sudah terbreak in. Jadi ini Chameleon baru NEMH ya, dan belum di break in jelas, baru saya charge sampai full biasa. Dan kita lihat di sini mobil sudah sangat kewalahan sekali. Kita akan coba lagi kali ya, kita akan lihat bagaimana kalau kita akan coba nanti kurangi untuk baterainya, dan kita akan lihat apakah dia bisa aman untuk melewati tikungan ini. Nah ini kalau kalian lihat di slow motion itu jelas sekali loh, itu bagian sayap itu ngangkat duluan, baru bagian depan naik, dan mobil seketika keluar lintasan. Jadi itu dia masalahnya. Oke, sekarang kita akan coba untuk Jedoe. Jadi Jedoe ini ada perbedaan dengan Lord Knight ya, dia tidak memiliki underguard di kiri kanan depan. Nah ini mungkin akan bermanfaat nih, front underguard yang ada di kiri kanan depan, untuk mencegah mobil miring bagian depannya seperti tadi terangkat gitu ya.
kita akan lihat di sini, dan ya terbukti aman. Tapi memang kita lihat di sini untuk C2E ini lebih lambat dia larinya, guys. Jadi memang ada perbedaan di sana. Nah, nanti di akhir video saya akan coba ganti mesinnya dengan mesin yang lebih kencang. Masih di SMC tentu saja, tapi berbeda performanya. Jadi sudah terbreak in itu mesin dari Lord Spirit, guys. Nah, nanti kalian akan lihat untuk gimana larinya Lord Spirit. Kita lihat ini barusan kontang ya, tapi karena bounce, bukan karena faktor sayap di atas, guys. Oke, sekarang kita akan coba untuk Lord Spiritnya ya. Jadi masih sama settingannya seperti ini, dengan tanduk depan sebagai ciri khasnya tanpa sayap belakang atau high roller mount setnya. Kita akan mulai di sini. Kita lihat tikungan pertama, wah aman. Kita lihat waktu turun juga aman, ngebounce sedikit bagian bokong ya, tapi masih bisa masuk. Lewat double bounce aman, turun juga aman. Kita lihat apakah bisa 3 lap atau enggak. Wah kenceng ya untuk yang Lord Spirit ini ya, beda dengan yang tadi. Jadi ini tadi yang saya maksud, mesinnya nanti kita akan coba pakai yang ini. Kalau Lord Net sih nggak usah diganti mesinnya lah, itu bawaan aja, belum ke break-in aja udah kelontangan begitu. Kalau diganti dengan mesin Lord Spirit ini atau pakai tune ya wassalam, pasti langsung seketika ambiar dia. Dan saya nggak mau kit baru saya langsung pecah ya, jadi itu dia. Kita akan lihat dulu ini Lord Net-nya stabil dan konsisten di track kita hari ini, guys. Oke, ini dia, keren banget, stabil karena udah sering saya pakai juga ya, jadi mungkin udah mulai keluar kencangnya untuk mesinnya. Dan ditambah dia ada brake belakang, jadi memang lebih prefer brake belakang dibandingkan dengan underguard depan. Tapi underguard depan juga bukan berarti tidak berguna ya, bisa kita pakai juga tentunya. Oke, kita mulai ketiga mobil race bersamaan, here we go. Oke, stabil semuanya, guys. Kita lihat lewat double bounce masih stabil. Lord Spirit di depan memimpin race, dan kita lihat Lord Knight dan Jado kejar-kejaran, Janda dan Knight kejar-kejaran. Kita lihat di sini ya. Wah, seru banget disalip sama si Knight. Kita lihat diambil alih lagi sama Janda. Kita lihat lewat pindah jalur aman. Janda semakin terdepan. Kita lihat untuk Knight semakin tertinggal ini, guys. Sekalipun dia tadi cukup bisa nguber ya. Kita lihat lagi di sini. Dan diambil lagi di tikungan oleh Knight. Dan kita lihat naik bridge, yah kelontang dia, guys. Ada di tikungan yang sama, dia miring sehingga turunnya nggak stabil dan akhirnya terbalik di situ. Akhirnya si Knight kalah dengan si Janda E. Tapi jauh sekali ya kalau Lord Spiritnya sudah meninggalkan di depan. Jadi ini dia, kita angkat terlebih dahulu dan kita akan coba lagi. Jadi kuncinya untuk yang Lord Knight ini biar nggak kelontang di awal itu kita turunin di C terlebih dahulu, guys. Oke, kita mulai di sini. Ya, gantian. Sekarang Janda yang terguling karena lompatnya miring dia, guys. Oke, kita biarin dulu ya si Knight sama si Spirit. Kita lihat kejar-kejaran di track. Apakah bisa kekejar atau enggak? Kita saksikan di sini. Wih, terguling saat turun. Bokongnya naik dan kebuang kepental ke sana dia, guys. Masih dipimpin oleh Lord Spirit kali ini. Oke. Keren banget nih Lord Spirit, guys. Oke, kita mulai lagi ya. Iya, kelontang. Saya lupa ini tadi kenapa saya taruh di A ya. Harusnya kita taruh di C untuk Lord Knight. Kita lihat ya di slow motion ya. Ya, kelihatan ya. Itu dia. Dia langsung miring terangkat untuk roller, baik yang di high roller mount setnya dan juga di depan. Sebetulnya ya, ini kalau saya analisa, ini sebetulnya roller depan juga berperan terhadap ini mobil ini ngangkat ke atas atau enggak. Jadi karena mungkin rollernya clear kayak gini, berbeda dengan G2E yang dia roller clearnya itu enggak kayak gini. Enggak tahu deh, ada yang beda aja. Kalau kalian perhatikan tipenya juga memang berbeda, guys. Nah, ini mungkin kalau kita ganti dengan roller yang biasa ya, atau yang tebel bawaan dari Lord Spirit, atau mungkin roller biasa yang tipis yang hitam bawaan dari VZ, itu mungkin masih aman. Itu mungkin, saya belum coba. Ya udah, kita coba terusin aja dulu untuk settingan apa adanya seperti ini ya. Kita lihat di sini Lord Spirit masih stabil dan Janda kelontang sebelum masuk ke garis finish. Ini dia, kita tangkap. Oke, kita akan coba turunkan lagi. Jadi kalian nikmati aja nih run-nya. Sekarang kita coba di B untuk Lord Knight, kita lihat apakah bisa stabil atau enggak. Oke,
Oke, seru banget. Lord Spirit sempat dikejar tadi sama janda. Kita lihat, wah ketinggalan janda. Janda terbelakang sekarang ya. Awas janda, iya. Nyaris diambil alih oleh Knight. Tapi lagi-lagi di tikungan yang dalam, keluar lintasan. Sama sekali gak mencengkram track itu ya, roller ya. Kalau kita lihat ya, justru semakin licin kalau kita lihat. Udah di samping derajatnya mendongak ke atas, ditambah dia kayaknya lebih licin juga dibandingkan dengan janda. Padahal janda tuh kalau licin enak loh guys, untuk rollernya ya. Kita ngomongin roller ini guys. Oke, kita lihat di sini. Kali ini Spirit KO, tinggal janda terdepan. Dan janda terdepan finish guys. Ini dia si janda. Oke, kita mulai lagi. Sekarang kita turunkan janda dia. Yah, itu dia. Membal, bounce, dan nabrak. Ini tapi gila ya. Ini durability-nya tahan banting juga nih. Si Knight ini ya. Kita udah lihat kelontang berapa kali tadi. Baru loh kitnya. Sampai bopeng-bopeng. Tapi nggak ada yang pecah untuk part lasernya guys. Part yang clear itu nggak ada yang pecah. Jadi oke banget. Oke, janda terbelakang ketinggalan jauh nih sama Spirit ya. Kita lihat nanti kita akan coba tukar untuk mesinnya. Untuk Spirit kita akan taruh di janda untuk mesinnya. Dan kelentang juga untuk Spirit akhirnya. Oke deh, kita angkat aja. Kita tukar ya sekarang mesinnya guys. Untuk Lord Spirit kita ambil mesinnya. Kita tukar ke janda kembang. Dan kita akan lihat bagaimana race-nya kali ini. Untuk Knight masih sama mesinnya. Saya nggak berani tukar lah. Oh nggak ditukar aja kelontangan. Apalagi kalau kita tukar guys. Oke, kita lihat di sini. Nah ini dia, kenceng dia. Kelihatan ya, beda ya. Sekarang Spirit ada di belakang. Nah dengan kondisi seperti ini mulai kelihatan nih janda keluar kecepatannya guys. Kita lihat apakah Spirit bisa nguber Knight atau enggak di sini. Ya, janda udah keluar. Sekarang menyisakan Knight dan juga Spirit yang ada di lintasan berdua aja. Kita lihat. Wah, balik dia. Ya, Knight. Aduh, dia malah kembali. Oke deh, ini dia. Kita tangkap dulu deh daripada tabrakan ya. Lagi-lagi Spirit yang memimpin. Aman kali ini, bukan karena kencang. Tadi janda gagal mempertahankan keamanannya karena mungkin tidak ada kumis depan stabilizer. Jadi dia kelontang. Kelontang juga nih Spirit sekarang. Oke deh, kita ambil aja. Jadi seperti ini guys, ini adalah ketiga kit laser yang baru aja rilis dari seri laser series tentunya. Jadi ini dari manga Mini Force. Kalau kalian mau lihat tampilan manganya, saya sudah tampilin preview manganya ya, ada di video unboxing dan review untuk Lord Spirit guys. Kalian bisa cek di sana. Jadi dari ketiga ini kalian pilih mana guys? Kalau dari saya nih ya, kesan pribadi ya, kalau dari bentuknya, jujur sejauh ini saya paling suka Lord Knight. Karena kombinasi warna biru dan kuningnya itu keren banget. Di samping itu juga, sejauh ini emang desainnya paling keren. Saya nggak gitu suka untuk J2E ya, untuk desainnya ini. Entah kenapa, dia mirip-mirip ada kelelawarnya gitu kesannya. Nah kalau yang Lord Spirit sih, ya standar lah dia. Oke, jadi sebelum saya lanjutkan ke segmen terakhir, saya ucapkan terima kasih dulu kepada supporter atau member dari Furasubi Channel berikut ini. Terima kasih telah mensupport channel saya setiap bulannya. Jangan lupa kalian juga harus jadi member kalau kalian mau mendapatkan giveaway Lord Knight yang akan saya adakan dalam waktu dekat guys. Nah sekarang bagaimana nih kalau semua partnya kita gabungin ke satu mobil? Oke, kita lakuin ya. Kita akan gabungkan di sini untuk stabilizer depan, bawah, kiri dan kanan. Kita akan ambil dari janda kembang, kita akan pasangkan di Knight. Wah, ada apa ini rupanya? Jadi setelah kelontang terakhir, sepertinya akar belakang kiri dia retak guys. Ini ya, kelihatan ya. Jadi memang kalau kalian sudah tahu ya, VZ ini karakternya kayak VS chassis. Jadi dia tipis dan ringan, tapi memang gesit sih. Jadi ini dia, akarnya patah, jadi kita akan gantikan dengan akar yang lain aja. Dan setelah selesai seperti ini. Nah, gimana nih kalian? Penasaran nggak sama test run-nya nih? Kali ini saya pasangin mesin tune untuk di kit laser all for one ini ya. Jadi kita sebut aja all for one ini, atau one for all ya. Biar plus ultra dia, kayak All Might guys. Oke, jadi itu dia. Test run berikutnya, saya akan turunkan kit ini. Gak tahu mungkin saya adu dengan apa ya, AR chassis STB? Atau ada ide lain, kalian komen di bawah. Dan jangan lupa, pastikan kalian gak tinggalan video test runnya dan juga video giveaway saya guys, yang akan saya upload dalam waktu dekat. Nah, biar gak ketinggalan nih, pastikan kalian subscribe, yang belum subscribe ya. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Oke, see you.